Oke, welcome back to my channel guys. Kembali lagi bersama Egi di sini di channel Egi Kaltara. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara sinkronisasi dapur di Bapak Ibu yang masih setia mengikuti channel Egi Kaltara, saya ucapkan terima kasih. Dan juga jangan pernah bosan untuk terus memberikan like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih. Hanya Tuhan yang bisa membalas kebaikan kalian semua. Oke, Bapak Ibu, kita langsung saja masuk di aplikasi Dapodi. Oke. Sementara login, dan biasanya kalau Dapodi itu yang belum pernah sinkronisasi biasanya nggak ada muncul ya sinkronisasinya. Dapodik versi ini sudah 2021D. Oke, kita masih menunggu. Mungkin hari ini kita terus menunggu. Hari esok atau nanti. Berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Aduh, berat ini guys. Mungkin dia login. Oke, sudah masuk. Kita tunggu kesempurnaannya dulu ya. Kita tutup saja ini. Biasanya Dapodik kalau mau sinkron nggak ada muncul, kita masuk di pengaturan dulu ya. Di manajemen. Misalnya itu kita jadikan di kepala sekolah dulu. Kita masukkan oke, oke, kita tutup saja. Nah, kita masuk sini ya. Cari operator sekolah. Jadi di sini sudah saya. Ini Bapak Ibu tinggal petakan aja. Nanti Bapak Ibu petakan aja sini, jadi sini ya, petakan terus nanti sini jadi kepala sekolah. Oke, kita close saja kalau udah ya, pasti akan berubah sendiri di menu sinkronisasi kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu jangan lupa dipetakan ini terus pilih kepala sekolah. Oke, kalau sudah begini, Bapak Ibu kalau kepala sekolah sudah jadi operator, kita close saja. Terus kita tukar pengguna, kita masukkan lagi kode registrasi. Terus kita pilih kepala sekolah kita. Oke, terus kita tukar pengguna. Tadinya yang nggak ada muncul sinkronisasi akan muncul di sini. Nah, ini udah muncul ya, Bapak Ibu. Dan sebelum kita sinkron itu, kita validasi dulu.
Kita validasi. Pastikan nggak ada yang invalid ya. Pastikan semua valid, nol di sini sama ini. Semua nol. Kalau warning nggak apa-apa guys. Kalau warning itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti diperbaiki lagi kalau warning. Oke. Kita tunggu. Lama kali. Oke, semua nol ya, Bapak Ibu. Oke, kalau udah begini, siap sinkronisasi. Oke, kita klik ya. Terus lanjutkan. Terus tampilkan. Kita centang semua ini. Semua ya, Bapak Ibu, jangan ada yang sisa. Centang semua. Oke, sudah kita konfirmasi sinkronisasi. Pastikan jaringannya bagus ya. Oke. Nah, kalau sudah begini kita tinggal sinkron nanti akan muncul. Nah, setelah ini Bapak Ibu akan muncul keterangan sinkronisasi. Setelah itu Bapak Ibu tinggal sinkron aja. Oke, Bapak Ibu, terima kasih video kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua, terutama Bapak Ibu yang baru pertama. Semoga video kali ini membantu kita semua untuk melakukan sinkronisasi sebelum cut off the codec. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dan jangan lupa subscribe dan like. Oke, thank you.